Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ayah Li nak bawa satu perlawanan persahabatan. Di antara Lipan Bara bertemu dengan Harimau Perantau. Lipan Bara di bawah asuhan dan didikan pengurusnya iaitu Cikgu Ping. Manakala Harimau Perantau di bawah kelolaan dan pengurusinya iaitu King Hamid ataupun Rokas Hamid. Jadi Ayah Li akan siarkan secara langsung. Oh bola ni, mari semua. Apa dah atas hari. Jadi insyaAllah lah adik kakak akan menyaksikan satu perlawanan sengit di antara Lipan Bara, Cikgu Ping dan Harimau Perantau King Hamid. Jadi Ayah Li akan putar lah. Beres. Betul. Tunggu. Sabar. Nah, inilah adik kakak. Perlawanan di antara King Hamid iaitu dengan gelaran Harimau Berantau bertemu dengan Lipan Bara Cikgu Ping. Oh, satu servis yang begitu menarik. Mana tidak dapat dicongkil oleh pihak Harimau Berantai. Satu servis yang tersangkut di net. Dua. Tiga. Dua. Okey, satu kesilapan daripada feeder Pok Run. Aduh, satu lipatan yang begitu menarik yang ditunjukkan oleh PG. Satu servis yang menarik daripada Abang Bob. Anya, silap nama. Abang Bob seorang lagi. Terima kasih yang sudi menonton siaran secara langsung yang telah dipacarkan oleh Ayah Li. Terima kasih banyak-banyak. Fidaus nampak tu Nazirah Cik Loh. Servis yang tidak menjadi daripada Pokwi, Polis, Askar. Satu servis yang tersangkut di net. Beginilah Nazirah Cik Lah. Terima kasih kerana sudi follow Ayah Li. Pengulah petang ni. Oh, satu lambungan yang cantik. Oh, sapi terlekat di net. Sayang seribu kali sayang. Oh, satu. Aloh, bunyi aloh lah. Satu servis yang begitu kencang, lebih kurang 60 km sejam. Penyukanya ialah jeri. Oh, saling mengharap. Oh.
Sayangnya bola tidak menjadi oleh feeder. Oh, satu blocking tetapi sayangnya melepasi ke gelanggang sendiri. Satu servis yang agak short tapi dapat dipetik. Dan satu lipatan agak perlahan tetapi mengelirukan. Satu servis. Oh, servis yang nampak mudah tetapi mengelirukan pihak lawan. Lipang Bara nampaknya agak gugup pada hari ini. Oh, apa uji sikit kat net lalu. Kedudukan sekarang 14-7. Oh, satu gulung tetapi sayangnya bola rendah. Servis Lipang Bara diangkat oleh satu. Oh, terlalu jauh, terpaksa di clear bola. Satu, dua, tiga. Satu tapping yang telah dilakukan oleh killer Harimau Berantai. Oh, servis yang begitu mudah tetapi mengelirukan Hari Lipang Bara. Itulah pengalaman yang ditunjukkan oleh Fawi Askar. Umurnya 65 tahun. Veteran. Tetapi masih lagi berbisa. Oh, cantik satu blocking. Kerana bola di tengah-tengah. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Oh, jauh pun lock dah. Alah. Aku nak ulah dia sedap payah. Jadi kepada Muhammad Satir, terima kasih kerana sudi mengikuti siaran langsung yang dipancarkan oleh Ayah Lee. Muhammad Satir, Muhammad Sabri. Terima kasih banyak-banyak. Oh, satu pancung. Wah, kata pancung malah tu. Bak bola rapat ini. Servis baik. Rendah bola, terpaksa di-clearkan, diharmonikan. Dua! Satu! Dua! Jauh! Satu! Dua! Tiga! Ya dadah! Itulah satu permainan yang ditunjukkan amat baik, amat bagus. Oh, satu lipatan gunting yang popular di tanah air kita. Oh, angkat sendiri, pukul sendiri. Tak jadi masalah. Oh, itulah seperti yang telah Ayah Lee katakan di awal tadi. Penangan veteran Pawi Askar, umurnya 65 tahun tapi masih berbisa. Oh, tidak dapat diblok dengan baik.
Ero Miro, terima kasih sudi menonton. Laiman Joran, terima kasih. Oh, bola tidak cukup tinggi. Satu perlawanan yang sengit di antara Lepambara bertemu dengan Harimau Berantai. Sekali lagi Pawi. Dua. Oh. Ya. Orang putih kata fin in the blank. Teknik permainan bola set tackle biasalah tu. Follow my app. Terima kasih. Satu. Aduh, cantik bola, panggil bola. Jadi begitulah. Perlawanan antara regu pertama pada hari ini. Jadi terpaksa rehat ketat seketika sekejap kerana regu kedua dalam persiapan untuk masuk ke gelanggang. Terima kasih kepada tim A Lepambara bertemu dengan tim A Harimau Perantau di mana telah dimenangi oleh tim A Lepambara dengan kerak mata 21-17. Jadi seterusnya akan disambung dengan tim B Lepambara bertemu dengan tim B Harimau Berantai. Yang disebut hub Harimau Berantai dulu, iaitu Sedi Popeng. Ha, Sedi Popeng masuk ke gelanggang. Apis Saimi dan Aziz Polis. Ha, ini juga veteran. Ha, sama seperingkat dengan apa ni, Pawi tak ni. Bertemu dengan tim B Lepambara. Poster Ara dan Jo. Do. Okey, itulah ketiga pemain yang telah yang disebut. Kita akan saksikan perlawanan kedua tim B di antara Lepambara bertemu dengan Harimau Berantai. Jadi adik-adik Yali, oh sorok tadi. Kita akan saksikan perlawanan yang kedua petani. Di antara tinggi. Oh, Abayuh ni apa ni, pemain PSK PPP daerah Bacok. Bacok ni Kelantan lah. Jangan buat tak tahu Bacok Kelantan. Baru ni nak naik Boyo kan? Boyo sesak memang mana pergi Kelantan. Okey, selamat. Selamat berhentak. Terima kasih. Okey. You. Oh, jadi tu dekat kau Yus, seorang guru. Buat lagi cuma sini. Tahu. Oh, pada Jemi. Bejemi. Boleh main sepak kali ni. Poya ya deh. Sehat poya. Betul lagi main tu. Ada seorang asyik ayah ni nak. Okey, betul lagi ayah ni nak tunjuk. Oh, ayo. Masu apa? Okey, dan pengadil pada perlawanan kedua ni ialah King Hamid. Akak tangan King Hamid. Okey, itu dah pengadil bertauliah. Di mana dia memegang tauliah istaf tahun 2018 dulu. Putih adalah Harimau Berantai dan kuning adalah Lepambara. AB Hadi Murni, terima kasih kerana sudi menonton siaran Ayahli hari ini.
Ini adalah test tekong. Okey, kuning akan test ball. Okey, Mus Nahar, terima kasih sudi menonton. Ini servis. Oh, servis berbahaya daripada Cikgu Yus. Ha, Cikgu Yus. Mah. Ah. Oh, tu sedap. Ah, tiga slam dah mengadil pun. Oh, ah. Nipu, nipu. Ah, kepada Lepan Baru, kalau nak protes, sila protes dengan Cikgu Peng. Okey, penonton hari ini agak memberangsangkan. Penonton memang ramai hari ini. Okay, mata permainan sudah bergerak 1-0. Oh, satu guntingan yang begitu menarik. Amirul. Ha, namanya adalah Amirul. Tua tinggi molek. Tekong Yus. Pu. Dua. Tiga. Oh, cantik, cantik, cantik. Satu perlawanan. Mehmet STL. Rizal Syahdan. Pemain tekro PSKPP Pulau Labuan Sabah. Oh, Mehmet dulu tak pandang-pandang. Dia dipandang dia, Mehmet. Pak Is Yusof. Ni kapal demo, Pak Is Yusof. Dua. Tiga. Oh, bola panjang. Ajar sikit, ajar sikit. Pak Is Yusof. Ha, baliklah nak tengok kan. Nazif Ismail, terima kasih sudi memotong. Aduh, satu tapping. Tetapi dapat dibaca oleh pihak Lepang Barak. Satu guntingan yang agak tinggi. Sukar diblocking oleh pihak Harimau Berantai. Riza Syahdan. Oh, net. Riza Syahidan, ini adalah tidak terikat mata dengan siapa-siapa kejohanan. Bol Mahidin, terima kasih sudi menonton. Oh, bola panjang. Bol Mahidin. Kubah ma? Jiak ma? Meplek tekro kamu. Kecap nanam betul. Swiss. Cikgu Yus. Dua. Bola rapat. Oh, cantik. Bola atas net. Boleh lagi dia sahut. Tiga lima. Pija SKSB. Terima kasih sudi menonton. Dua. Cantiklah. Tetapi sayang panjang. Keluar. Nur Izzati, terima kasih sudi menonton siaran Ayahli pada petang ini. Bola keluar. Bol Mahidin. Ya, alhamdulillah. Meta outplay. Kubah gaya, mau meta outplay. Mau lagi jemlai. Aku dah laki lagi pelik. Bola dalam. Lapan lima.
Satu. Aduh. Hai, nak buat sikit. Oh, panjang. Buting tu cuma dah tapi panjang sikit. Yus Nana, selamat menonton. Hari ni buat nasi kabu ke tak? Tak nasi kabu tu ramai peminat nasi kabu Yus Nana Arya Putrajaya. Kau kena Yus Nana? Haji Limai sepok hari ni Yus Nana. Satu, dua, satu, dua. Panjang pula dah. Rohidah Hamzah, terima kasih. Junidah, terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe channel UT Ayahli. Ayahli, A-Y-U-H-L-I-E. Cantiklah. Blocking terkena tapi sayangnya bola mercik ke luar gelanggang. Ikut lebih mulut dia. Junidah, selamat menonton. Cik Abang main tekro juga kali ini. Apa metekro Nazif Abe. Layan tekro Nazif Abe online ni empat ni. Dua. Oh bola panjang. Oh bola masuk tu. 9 10. Oh lawan 9 10. 1 2 3. Cantiklah. Apa Nazif? Apa khabar? Hijau kali ini. Kembali dah. Apa Nazif? Share-share. Yus Nana, share-share. Satu. Oh, bola. Tak boleh nak bah. Nak kontrol. Rohidah Hamzah, share. Bol Mahidin, share. Nur Izzati, share. Pija, SKSB, share. 15, 9. Oh, servis yang menarik tetapi sayangnya tersangkut di jaring. Abang Aziz Polis, umurnya 63 tahun. Veteran Harimau Berantai. Oh, terlekat. Empat belas sepuluh. Satu, dua, panjang pula dah. Kaki lebih. Beradik-adik mengaku. Nur Hayawa, terima kasih. Dua belas, empat belas. Kedudukan sekarang. Nur Hayawa, share. Nur Hayya Awad Dahiri, terima kasih sudi menonton siaran Ayah Lipta ni. Satu servis yang baik daripada Abang Aziz Polis. Umurnya 63 tahun, adik kakak. Bukan sebarang umur. Kalau orang lain tak main dah. Tadi Pak Wi 95. Tim Harimau Berantai. Cantiklah. Satu. Dua. Tiga. Aduh. Comel wala tu. 15, 14.
Razali Latif, terima kasih sudah menonton Nasrun Bandar. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Aduh. Satu gulung tapi dia tak dengan tapak kaki dia. Teknik yang sukar untuk kita lakukan. Satu, dua. Cantik. Muhammad Al-Sahri, terima kasih sudu. Sudi menonton. Bro Yusri, Bro Yusri, terima kasih. Oh, blocking yang terkena tapi sayang tubik pak keluar. Keci, awak panggil, awak kelata panggil pala keci. Jadi bola lagi lah keluar. Tu feeder Harimau Berhantar tu namanya Sedi Popping. Dua, tiga, aduh. Satu gulungan mau tetapi kurang menjadi pada hari ini. Satu tapping. Oh, cantik lah. Satu, dua. Out ni. Ha, sedap permainan hari ni. Oh, satu golongan yang main mampu hati akhir tengok. Puh, siapa hak tu terlepas sana ni boleh undur balik eh. Oh, masuk. Sembilan belas dua puluh. Khas Jaya, terima kasih sudi menonton. Oh, satu penyudah yang baik di mana kesudahannya. Lipan Bara memenangi dengan keadaan 21-18. Tapi permainan yang seimbang. Apa? Okey, begitulah tadi regu kedua sudah tamat permainannya di mana dimenangi sekali lagi oleh Lipan Bara dengan 21-18. Terima kasih kepada Lipan Bara. Seterusnya di regu ketiga. Regu ketiga iaitu Captain Rozi. Oh, Captain Rozi. Jang Bombo serta Zaha Potih. Di mana kala daripada Lipan Bara iaitu Posen. Posen. Do dan Miju. Okey, dipersilakan ke gelanggang utama kerana pengadil sudah bersiap sedia di tiang untuk mengira hitungan perlawanan.
Okey, sabar dekat belakang eh. Pelawanan ketiga akan berlangsung sebentar lagi. Saat ni Ayah Lee pergi sound untuk pelawanan ketiga. Jok-jok. Sok sini di belakang. Nur Aida, terima kasih. Zuzil, terima kasih kerana sudi menonton. Share. Kurang lama tu. Gugurnya kita tengok betul. Okay, regu ketiga akan berlangsung sementara lagi. Jadi sabar. No Aida, share. Muhammad Atta Syamsi. Okey ni, okey punya mau ni main ni. Terima kasih. Muhammad Asyahri. Nasrul Banda. Terima kasih semua yang sudi menonton Razali Latif. Itu adalah teknik siapa sepak mula secara otodok. Terima kasih Ishak Kadir. Nur Aida. Kosong-kosong. 1 lipatan gunting yang mudah ditunjukkan oleh Pak Sel. Pak Sel ni mudah lagi. Dia nampak eh tua. Oh. Pak Sel nyanyo ke tekong dia nya. Jauh lo bola tinggi laju. Oh, satu net. Bola net. Halidi Bibi, terima kasih sudi menonton siaran Ayali pada petang ini. Hai. Mana tu? Oh, satu tapping oleh tekong yang kurang menjadi. Ini adalah regu ketiga petang ini. Satu golongan daripada Pak Seh. Cantiklah. Jalan. Aduh. Petik sendiri. Angkat sendiri, pukul sendiri tapi sayangnya terconcos. Cocoh pula dah. Nampaknya. Terima kasih Rosnawati. Izam Madli. Terima kasih Jejak Segar. Terima kasih. Oh, cantiklah. Susah boleh. Boleh. Hai, bulut molek. Omar Rani, terima kasih. Dua. Upuk-upuk, terima kasih. Tujuh, lima.
2, 3. Cantik blocking yang terkena. Masuk gelanggang sendiri. Azmi Mi, terima kasih sudi menonton siaran Ayali hari ini. Haji limai bola, main tekera hari ini. Tapi banyak jadi pengolah lah. Oh, tersangkut di net. Ini bukan pertandingan lah dikakut ya. Ini adalah permainan hiburan sahaja. Oh, satu lipatan yang biasa-biasa tetapi agak tajam sikit lah. Dibuat oleh Jai Bombo. Ah, Jai Bombo ni dia wakil Bombo ni. Bombo Kota Baru. Tak lepas paksa. Sepuluh enam. Oh, servis yang ditunjukkan oleh Potih. Jahat Potih. Oh, tidak menjadi. Yaya, terima kasih sudi menonton. Dua, tiga, dipetik oleh bola masuk gelanggang lawan tetapi keluar. Oh, comel servis Jahat Potih. Oh, servis mengelurkan. Dia itu di posisi 5. Posisi 5 adik kakak. Ha, itu posisi 5 orang gitu. Oh, net. Jadi posisi untuk tekon dia memilih biasanya posisi 1, posisi 7 adalah posisi sukar. Itu ialah posisi 7. Ha, sebelah pada video ni Mak Roji adalah posisi 7. Oh, bola liar bang. Sabul. Terima kasih kerana sudi menonton. Oh, blok. Tapi tu big. Yuklah, is Madeline nak ko pubak Melanau. Harap melo paham. No bak konin. Ha. Lau petang Nah, ko ba mena secara langsung play tekro Wang Kampung Kedebi. Di antara pasukan Harimau Berantau bertemu dengan Lepan Bara. Baju putih Harimau Perantai, kuning Lipan Bara. Kupah mo Madeli, me pelik mo. Sabe ko pelik awang wang sekolah mo me mengingat kata. Terima kasih kepada GB, mantan GB Raja Kamarudin kerana sedia menonton. Hebat bot. Tak nampak ni kena ke depan. Oh. Aduh, out pula dah. Azizul, terima kasih sudi menonton. Dia tukar belang. Nang itu boleh tak tunggu kan? Puluh-puluh orang kan? Dah bertukar lah. Oh, tu tengok seminit. Tak apa, jangan tak? Bukan.
Mungkin memang guna otot tunggu tidak pengajar. Mengajar. Dengar. Matli, mau minta pelik, kau bahagia, mau eh. Hei, kandung. Mali lagi kau. Sabul. Kau eh pelawanan petang eh kampung Kerbe lah, kampung Sering, Kota Baru, Kelantan. Azhar Ahmad, terima kasih sudi menonton. 2, 3. Oh, bola agak mengelirukan. Oh, dah masuk dah. Okey, tamat dah. InsyaAllah lepas ni regu ke. Masuk. Akan menang. Saksikan pula game keempat. Puas lah. Bayangnya ke King. Okey, sudah tamat regu ketiga iaitu Gusi di mana dimenangi oleh Harimau Berantai dengan kerangan 21-14. Seterusnya dijemput regu keempat iaitu Pangah Aziz, Anis Poppy dan Ceman Jerung daripada Harimau Berantai Lipang Baru, Serun, Ara dan Puding. Okey. Untuk pengetahuan semua, Ara ini adalah pemain bekas pemain kemasaan, bukan kemasaan negeri Sabah. Dia pergi merantau di Kelantan, berlari dekat di Kelantan. Semasa di Sabah dulu dia adalah Raja Gulung, Raja Lepak dan segala jenis raja. Masuk. Keempat, Pangah Aziz. Mana Pangah Aziz? Masuk, panggil dulu. Pangah Aziz tu. Masuk. Anis Poppy mana? Ani. Ani. Masuk. Ani dah Jeman. Tekong Jeman. Jeman Tekong. Cepat. Bertemu dengan arah pemain Sabah. Arah ni nampak ya, dia tak berapa nak tinggi tapi cita-citanya tinggi. Cita-cita dia tinggi. Dia biasanya gulung dengan nenek sekali dia gulung. Tak sabar. Minta maaf adik kakak belakang. Jadi gimana untuk regu seterusnya deh. Terima kasih Azmi Ismail. Ataupun dengan gelaran DJ Poksu. DJ Poksu, minta maaf lah. Jadi live di Padang Tekro ini. DJ Poksu jangan marah. Bukan jadi MC Poksu. Jadi pengolah sukan hari ini. Bersama Yali di Sering FM. Jadi mata dekat di hati. Hai. Nakalah Poksu ni. Kir Samsudin. Ni pemain Tekong Mudaris. Nurul Syahidah Ramli, terima kasih sudi menonton. Ini adalah regu keempat petang ni. Tan Bonsu Tang Sulung. Terima kasih. Satu. Poksu tidak kudara ke hari ini?
Ayah Li gak kena dengar suara Foksu gak. Alah, dengar boleh tepuk. Foksu gak kemah. Uwe semak, putih. Foksu dia? Ayah Li lah, ayah aku padah lah ni. Lambung. Bosu, share bosu. Sabo, share. Tang bosu, tang sulung. Share. Oh, teko. Zero ni teko. Walaupun dia agak besar sikit, tapi dia servis ala-ala kuda sikit. Walaupun tidak kuda Bimo, dia tetap kuda juga. Kuda padi ke, tak kira lah asal kuda. Ah, kuda sungguh dah. Perlawanan keempat petang ni akan berlangsung. Oh, kuda yang tidak menjadi. Satu, dua. Arah ni. Eh, arah ni buat main-main pula dah. Aduh, terpunik dah. Agak ni. Mana ni? Jumpalah. Hiburan. Regu kepak ni hiburan sikit. Ya, aduh. Bola sebih kulonek ni memang tak ambil lah. Mana? Aduh, sombong ni pak. Haji-haji. Orang lega ni. Ya. Satu, lima. Oh. Comel lepak. Mafia Sulaiman, terima kasih sudi menonton. Zalzali Marib sudi menonton Kubah Hamlo. Jiak Hamlo dua. Zalzali, mi pelik mo. Tidak, Fida. Fida Ara ni, ialah orang Sabah. Merantau ke Kelantan. Oh, satu teknik menipu pihak lawan. Rosalima, kejahkah? Aduh, comel. Blocking kena tapi tidak masuk gelanggang. Satu, dua, tiga. Aduh. Baiklah. Luar. Aduh, kau tidak golong dah pula. Luar. Luar.
Masuk. Servis kuda. Bahaya. Tak ada dah. Jadi setakat ni lah dulu untuk siaran Ayah Ali. Lama dah dekat sejarah dia. Jadi terima kasihlah kepada semua yang sudah menonton siaran Ayah Ali di Facebook untuk hari ni. InsyaAllah lah. Kalau ada perlawanan atau game. Ni bukan perlawanan ni. Pada permainan petai-petai ni. Cuma jemputan orang luar. Jadi terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah akan bertemu lagi. Sekarang lah waktu bersama Ayah Ali di Selain FM. Ajar di mata di hati. Sebelum tu Ayah Ali nak kenal lah. Ini adalah player yang akan bermain seterusnya iaitu Cikgu Khalid. Ini adalah feeder yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.